wajah tampan, dan tubuh tinggi tegap. Ini dia nih, sosok pengawal presiden yang bikin netizen, khususnya kaum hawa, gagal fokus. Namanya Pratu Daniel Darian. Tertangkap kamera di pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby mengenakan pakaian adat Jawa, lengkap dengan blangkon, beskap, dan kain batik. Foto Pratu Daniel pun langsung viral dan banjir pujian. Akhir pekan ini, Pratu Daniel sedang latihan menembak di markas komando Pas Pampres. Kita kenalan lebih dekat yuk. Ini akhirnya saya ketemu sama salah satu sosok anggota Pas Pampres yang lagi viral nih. Bang, ini minta waktu sebentar buat ngobrol-ngobrol ya. Ini boleh. Kemarin kan sempat viral foto yang di media sosial. Nyangka nggak sih bakal seviral ini gitu? Sebenarnya saya nggak nyangka juga, Mbak. Tapi saya dikasih tahu teman saya. Oh gitu? Tuh, itu foto kamu katanya. Foto kamu dari mana? Kamu lagi ngawal ya katanya. Siap, saya lagi ngawal kata saya. Lahir di Kota Bandung, Jawa Barat, 13 Desember 1991. Sejak kecil, Pratu Daniel sudah bercita-cita masuk ke dunia militer, mengikuti jejak sang kakek. Karirnya diawali dengan menjadi polisi militer TNI. Baru kemudian, pada 2012, Pratu Daniel bergabung di Pas Pampres. Setahun kemudian, ia lolos seleksi dan dipercaya masuk grup A untuk mengawal langsung orang nomor satu di negeri ini. Berapa tahun itu? Berarti sampai akhirnya sekarang di posisi ini? Saya 5 tahun. 5 tahun sampai akhirnya di grup A ini? Grup A. Suka dukanya apa ini? Kalau sukanya, saya senang aja bisa mengawal orang nomor satu lah, presiden. Suka sebagai perisai hidup, saya senang sekali. Sejak fotonya viral di dunia maya, Pratu Daniel pun bikin banyak netizen penasaran nih. Alhasil, followers Instagramnya meningkat pesat. Luar biasa. Ini kalau misalnya nih, punya pekerjaan yang sangat luar biasa. Wajah, oke. Ini kalau misalnya nanti suatu saat ada yang menawari atau apa beralih profesi. Kita pernah punya beberapa kali contoh gitu. Kira-kira tanggapannya gimana? Mau nggak? Kalau saya tetap menjadi tentara karena niat saya menjadi tentara. Hidup dan mati saya di tentara. Avilaria Yeri Wahyudi melaporkan untuk Net.